Lihat bos, sangat bening sekali. Lihat, di sini saya tidak berbohong dan tidak menghapus-ngapus ya. Mantap, mantap sekali ya. Kamar kalau dikasih TV sendiri seperti hotel bintang 5, bahkan bintang 10 atau 100 ya. Sangat keren sekali ya pokoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan unboxing sebuah TV LED murah, super murah meriah ya. Saya beli dari toko online dari Jakarta ya, dengan harga sekitar pokoknya itu sangat murah sekali. Dan Anda sangat saya rekomendasikan untuk membeli alat ini. Ini tuh sangat hebat sekali. Tidak usah banyak bicara, langsung aja unboxing. Wah, sih seru banget. Oh, bapak. Ini super super. Kita kerjakan ini ya. Ya. Sulit ya. Tidak ada gunting, langsung diodol-odol saja. Seperti ini. Pengemasannya cukup bagus sekali. Terima kasih. Kalau Anda ingin membeli, saya menaruhkan link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah video ini ya, bos. Oke, langsung saja. Di sini kita akan unboxing sebuah televisi super murah. Oke. Ini buka ya, bos. Ini. Wuuu. Happy. Ya Allah. Apa ini? Oke. Ini ada sebuah remote dan apa ya, seperti dudukan ya, ini untuk nunggu-nunggu TV. Dan inilah utamanya. Wuuu, sangat keren sekali. Oke, kita buat thumbnail dulu. Oke, lanjut ya, kita akan unboxing. Oke, sini kita akan meletakkan dulu ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini kosong, nah kita buang saja. Oke, tidak usah ya. Seperti inilah modelnya. Oke, kita lihat dulu ada apakah ini perlengkapannya. Oke, di sini ada sebuah apa ya, power. Nah, ini ada power seperti ini, dan ada untuk ke PC, ada juga HDMI-nya juga ada, dan di sini ada anu untuk jack-jack begitulah, LR begitu, dan di sini ada untuk PC atau anu jack dumbbell speaker nih, kan? Dan ini ada earphone, dan ini ada USB pastinya, dan ini adalah untuk TV channel. Oke, mantap sekali. Seperti itulah. Dan kita akan langsung membukanya ya. Oke. Kita mendapatkan sebuah dudukannya ya, seperti ini. Nah, di sini nanti kita gunakan sebagai untuk meletakkan televisinya seperti ini. Dan kita mendapatkan sebuah remote, bos. Mantap-mantap, ini remote titik begitu. Oke, seperti itulah kurang lebihnya. Oke, tidak usah banyak bicara, langsung saja kita ke percobaan televisi ini ya. Nah, kita akan mencobanya. Oke, bos, seperti inilah merek videonya, dan lihat hasilnya sangat mending sekali ya. Ini adalah TV yang saya beli tadi, dan ini adalah TV keluarga ya. Ini TV keluarga, dan yang TV ini nanti akan saya kasih ke kamar saya biar ada hiburan begitu. Nah, nanti akan saya pasang di kamar seperti itu. Seperti inilah hasilnya, kalian bisa melihatnya. Dan seperti inilah pokoknya. Sangat keren sekali, bos. Lihat, baliknya seperti ini ya. Nah, ini sangat-sangat bagus sekali. Seperti ini hasilnya. Oke, sangat mantap sekali. Dan jika Anda ingin membeli TV ini, saya sudah menaruh link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke, bos, terima kasih masih bersama di channel Kreatif Kita ini. Nah, di sini saya akan melanjutkan. Seperti inilah hasilnya ketika sudah dipasang di tembok seperti ini. Karena di sini saya memilih tempat yang lebih sangat maning sekali, yaitu kita membutuhkan sebuah lemari seperti ini. Nah, saya letakkan di lemari karena tempatnya itu sangat bagus sekali. Nah, langsung saja kita akan menghidupnya bagaimana bagusnya ya. Oke, tadi kita sudah diberi remote, dan seperti ini remotenya. Oke, langsung aja kita akan mencetnya seperti ini ya. Ini memencetnya ini sangat keren sekali, tidak usah mengenyuk-ngenyukkan ke lampunya. Di sini itu tinggal memencet ke semua arah, tinggal seperti ini, cek klik. Oke, lampu langsung menyala ya. Oke, kita tunggu dulu seperti ini. Nah, langsung hidup seperti itu. Mantap kan? Langsung hidup dan kita tunggu bagaimana. Oke, seperti inilah. Nah, ini belum saya keraskan volumenya. Ini ada volume, akan saya keraskan volume. Tinggal seperti ini.
Mening. Bukan volume, salah itu mengalihkan channel, maaf. Oke, kita benterkan. Mening salah. Mening sekali seperti itu. Dan ini ada sebuah channel-channelnya itu sangat bagus sekali ya bos. Seperti itu, lihat, Anda bisa melihatnya. Wah, ini ada Anwar Said ya, di situ ada Anwar Said, sangat keren sekali. Oke, kita akan melihat lagi apakah banyak lagi channelnya. Kita urutkan dari nomor 5. Oke, seperti itulah, TV-nya itu sangat bagus sekali. Pokoknya saya sangat merekomendasikan kepada Anda. Oh, ini sedikit burik. Oke, kita lanjut. Oke, seperti itulah, hanya sangat bening kinyeling sekali, seperti itulah ya. Kalian bisa melihatnya. Keren kan? Keren banget pastinya, Bu. Mantap sekali, Bos. Seperti itulah. Seperti ini, dan saya ini memasangnya di kamar ya, seperti ini. Ini adalah kandang saya, sangat seperti ini ya. Cukup biasa-biasa aja seperti kandang pitik ya, sangat kotor sekali lah seperti ini kandang saya itu. Ya seperti ini. Ini kalau lihat TV tinggal jelenet seperti ini dan langsung melihat sebuah TV super keren seperti itu. Oke, mantap-mantap lah. Nah, di sini kita bisa meremotenya. Kita bisa mengeleh-ngeleh ya. Oke, kita akan mencoba. Ceklik. Mantap sekali. Itu ada SCTV dan sangat bening sekali ya. Tidak ada burik-buriknya. Saya sangat merekomendasikan untuk membeli TV ini tuh karena sangat keren sekali. Dan ada mode-modenya itu sangat banyak sekali ya bos. Oke, kita lihat lagi seperti itu. Nah, ini ada Anwar Said lagi. Oke, pokoknya channelnya sangat banyak. Kalau tidak salah tadi channelnya sekitar 35 channel. Wow, saya jangan tidak nyangka, sangat banyak sekali. Nah, ini ada lagi. Lihat, sangat keren sekali bos. Dan sangat bening sekali. Ya. Seperti ini ya, pokoknya sangat recommended sekali ya bos. Sangat bagus. Lihat, sangat bening, tidak ada buruk-buruknya belas. Lihat bos, sangat bening sekali. Lihat, di sini saya tidak berbohong dan tidak menghapus-ngapus ya. Mantap-mantap sekali ya. Kamar kalau dikasih TV sendiri seperti hotel bintang 5 bahkan bintang 10 atau 100 ya. Sangat keren sekali ya pokoknya. Kita lihat-lihat lagi. Lihat channelnya itu sangat banyak sekali dan sangat bening-bening lah pokoknya. Nah, seperti itu. Oke, mantap bu ya. Guys, pokoknya Anda bisa melihatnya channel-channelnya itu sangat banyak sekali. Oke, seperti itu. Dan disinilah ada seperti sensornya seperti ini. Tapi kita itu mengarahkan remote-nya itu ke segala arah itu bisa ya bos ya. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Langsung saja kita akan mematikannya. Cara mematikannya mudah, tinggal pencet tombol merahnya bos. Ceklik. Oke. Seperti itu ya, kita tinggal mencet seperti ini. Dan sudah mati seperti itu. Mantap sekali. Oke. Oke bos, bagaimana reviewnya tadi? Nah, jika kalian suka jangan lupa untuk menekan tombol like-nya ya. Seperti itu, oke, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.